Baik. Dia sudah menggunakan soalan yang tepat. Pertama, apa? Apa emosi yang saya rasa? Apa emosi yang mengganggu saya? Yang saya rasa? Second, soalan? Apa yang aku kena buat untuk selesaikan masalah? Apa yang aku kena buat? Untuk mengubah, kita boleh ubah dengan pertanyaan. Guna apa selalu? Apa yang mengganggu emosi aku? Siapa sebut masalah tadi? Masalah atau apa? Aku dah agak lah. Mesti kan cakap problemnya. Problem tu apa? Masalah. Apa ni dengan kau? Masalah tu apa? Siapa yang membina masalah? Diri sendiri, bukan orang lain. Diri sendiri. So, masalah, problem. Jadi bila dah tengok itu dua perkara yang abang tengok tadi tu, yang abang sebut tu, so solutionnya macam mana? Solutionnya isi lah. Tengok macam mana nak overcome masalah tu dan execute. Okay, baik. Betul. Boleh tepuk tangan untuk sahabat kita. Betul kan? Okay, angkat tangan kanan. Okay. Ini masalah. Sebut. Ini masalah. Yang penting cara kita lihat masalah tersebut macam mana. Daripada masalah tersebut, mulai hari ini otak fokus pada solution. Lepas ni nak fokus pada masalah ke solution? Solution. Jadi kalau sedih, nak berterusan rasa sedih ke macam mana? So tukar dengan cepat emosi anda. Anda boleh guna kaedah PET tadi. Kalau dalam forensik emosi lagi detail, macam-macam anda belajar, khususnya mendetect macam mana boleh dapat rasa-rasa anxiety. Boleh detect macam mana boleh rasa kejap rasa nak ketawa. Sejak marah orang. Faham ke? Pernah dengar bipolar disorder? Ya. Berubah dan sebagainya. Okey bang, sudah temui jawapannya. Jadi jawapannya adalah selesaikan sendiri. Ya. Selesaikan sendiri. Selesaikan dengan diri sendiri dahulu. Sekiranya tak dapat, boleh jumpa dengan orang yang tepat. Kita ada pegawai psikologi kita, Cik Zaid, so apa ni, tim dia boleh bantu. Ingat eh, kita ada unit counseling, betul-betul? Ingat eh, boleh sebut counseling bukan untuk orang bermasalah. Unit counseling ditubuhkan untuk apa? Untuk sehatkan balik. Nih, kita punya hati ni, kita punya perasaan, pemikiran. Supaya lebih baik, lebih bagus. Okey, boleh-boleh? Okey, ada lagi pertanyaan? Silakan. Okey, ujung sana. Hey. Okay. Last pada pertanyaan yang terakhir. Silakan. Bismillah. Nama saya Atika. Okay, nak tanya, normal ke bila seseorang tu dia susah nak marah tapi dia senang je nak cool down? Normal ke kakak dia ada masalah emosi ke? Normal ke bila seseorang tu dia susah nak marah tapi bila dia dah marah tu, dia sengaja nak okey balik, nak cool down. Okey, bagi awak, awak menghadapi perasaan marah ni. Daripada pertanyaan orang awak tadi, normal ke normal pada diri awak? Normal. Normal lah tu. Dan ada orang dalam kelas kita ni, ada orang yang tak boleh, yang susah nak marah, ada tak?
Tapi ingat eh, hati-hati. Ini tips. Jumpa dengan orang yang susah marah, jangan buat pasal dengan dia. Betul lagi belah sana. Okey. Sekali kalau dia nak marah, khususnya kalau ada siapa yang tapak tangannya ada garisan lurus tegak. Cik saya, apa benda lah kelas kita ni? Boleh ke? Boleh tak? Ha? Okey. Baik. Saya nampak dia orang belajar. Dia tapak tangan kita ni. Okey. Kalau siapa yang memiliki garisan, kena guna sebut. Kan ada garisan menurun bawah ni kan, dua kan. Tapi di atas garisan menurun bawah tu ada garisan lurus, tegak. Ada? Kalau tak ada, okey. Kalau ada, berhati-hati. Ada lurus, tegak. Tengok. Ini bukan sini. Dekat sini. Dekat sini. Alah, payah betul. Aku lukis lah. Baik, saya lukis lah. Tapi jangan gelakkan, aku tak ketim lukis. Baik, tengok sini. Eh, tu. Dua, tiga, empat, lima. Jangan enam, so lima sudah. Baik, nah, tak kisahlah. Itu jari aku. Okay, baik. Kan kita ada garis macam ni kan, turun bawah kan, betul? Okay. So line ni, siapa ada yang line ni? Dia ni, antara garis ni dengan garis ni, dia ada line. Line. Ada? Ada? Saya nampak? Ni. Tengah. Kalau tak ada, okey. Sekiranya ada, seperti saya. Seperti saya. Ada, tapi tidak melepasi garisan. Ini. Sikit saja. Bagi orang yang ada tandaan ini, benda yang dia sangat perlu kawal emosinya adalah kemarahan. Sekiranya dia susah nak marah, tapi sekali kalau marah, tangan dia akan naik dan lempang, dan orang tersebut akan koma. Ini bukan main. Saya ada seorang ustaz saya dulu waktu belajar. Okey, saya ada seorang ustaz saya memang susah sangat nak tengok dia marah. Satu ketika kawan saya macam maki dia ke, ustaz saya nak masuk bilik guru, ustaz saya turn pergi kepada kawan saya, slap. Boom. Dan apa terjadi pada kawan saya? Bukan arwah. Kau terus arwah ya. Masuk hospital, koma seminggu. Lepas tu kami pun mesyuarat, jangan buat pasal dengan ustaz ni, kerana sekali kalau dia marah, tangan akan naik, memang macam-macam boleh jadi. Lepas kawan saya tersedar daripada koma ya, benda pertama dia sebut, saya nak jumpa ustaz saya dan saya nak minta maaf dengan dia. Hati-hati ya. Sebab tu kalau tangan saya ni sangat perlu jaga. Khususnya bila marah dia, tangan kanan akan menggeletar dengan cepat. Kuat. Dalam, orang usik lagi dalam, kaki akan cepat menggeletar dan berkemungkinan tangan dengan kaki akan melayang. Hati-hati. Bagi orang yang sebab tu kawal kemarahan anda. Dan Nabi sebut, orang yang bijak adalah orang yang mengawal kemarahan, ngurus kemarahan. Okey, boleh-boleh? InsyaAllah.
So saya rasa sekadar itu saja. Okey, sekiranya nak lagi lanjut apa semua, boleh WhatsApp bila-bila masa, boleh bertemu dengan Cik Zaid untuk selanjutnya. Boleh-boleh? Okey, secara keseluruhannya, apa yang anda pelajari? Ini satu perkara yang terpahat dalam pemikiran anda. Apa dia? Apa? Apa? PET. Cukuplah, tak payah banyak-banyak kita belajar. Gunakan ilmu PET itu dengan sebaik mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beri tepuk dulu untuk dia. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Mustaqim atas tadi perkongsian yang begitu memberangsangkan sekali. Okey, kata okey ni. Okey. Sekali lagi nak dengar tepuk gemuruh boleh. Baik, so saya rasa dengan penutupan ucapan daripada Cik Mustaqim dari itu, maka berakhirlah program kita pada malam ni. Saya bagi pihak Session Counseling Kerjaya dan juga alumni bahagian pembangunan mahasiswa ingin mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan terima kasih kepada semua adik-adik semua atas keprihatinan hadir pada program yang kita anjurkan ini untuk part wajib mentoring. Okay. So dalam pada masa yang sama, saya nak promote satu program. Pada minggu depan kita ada bengkel perkasa aspirasi diri pada 19 hari bulan, pada 8 pagi hingga pukul 11.30 pagi. Siapa yang tak ada kelas, kita jemput. Pasal tajuk kita tu lebih kepada how to kenal diri kita masing-masing. Okay, kita lebih kepada personality diri. Okay, siapa yang pernah tengok iklan tu, kita dah pernah viral. Ataupun ada yang pernah masuk dengan dalam telegram yang kita sudah sediakan, kat situ kita dah maklum juga program tu. Jadi saya jemput lah, pasal 30 seat saja. First come first serve, dapat sijil, dapat makan, dapat ilmu, dapat pahala untuk ilmu. Okey. Terima kasih banyak. Sebelum bersurai, tolong pastikan angkat tangan tuan-tuan semua. Angkat tangan dengan adanya sampah di kiri tangan. Okey. So sebelum bersurai, bawa sampah keluar sekali, tolong buanglah tong sampah dengan sebaiknya. Pasal saya tengok ada macam tu dapat plastik gula-gula, ada botol air. Ha, okey, itu yang kita tak nak tu. Ha, ni pun ada plastik sampah. Okey, tolong letak dalam beg masing-masing, nanti kalau sampai ke tong sampah buang. Okey, satu lagi berkaitan dengan soal sidik tu. Nak ambil chalk mentoring, nak ambil slip atau buku, letak dulu soal sidik and then you boleh ambil buku mentoring tersebut. Jangan bergaduh-gaduh. Okey. Boleh beredar sekarang dan tolong pastikan diri anda masuk di asrama sebelum 11.30 malam. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Nas.